Burohia. Lipa. Guru Beper. Ikut ini udah siap ya? Udah siap. Udah sini sayang. Nomor Umi, 43. Udah belum Umi? Bu, jam 1, jam 2, jam 3. Nah. Ini siapa namanya War? Umi Kalsum. Barangan. Susi, tuh. Orang Umi cantik. Umi Susi, siap Umi? Silvia. Silvia. Susi. Ibu Silvia, semoga tampilannya mesti bagus. Amin. Amin. Jadi keluarga di rumah gak sia-sia nungguin dari kemarin ikut audisi gak nyanyi-nyanyi ya. Iya betul. Amin. Oke. Okay. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. 3 hari harus dibayar malam hari ini. Oke. Okay? Iya dari Bintaro. Nyanyi apa tadi? Hitam. Ini dia Silvia dengan Hitam. Selamat malam semuanya. Ayo kita berdiri ya. Komposisinya emang harus kecilik suaranya. Kenapa kamu ngerasa aman aja atau ada yang salah? Aman? Kalau saya. Ngerasanya. Banyak yang fales. Tapi belum tentu menurut dewan juri. Ujung-ujungnya banyak yang fales. Ujung-ujungnya banyak nada yang gak ajek. Sayang saya lagi gak bisa nyontoin ini siapa. Gak nyampe nadanya. Lagi suaranya agak sedikit kayak Anwar ya. Hitam! Hey! Nanya hitam! Mungkin DP kali tadi pas referennya. Ntar dulu deh. Kan nyampe kan. Gitu? Kayak gitulah. Secara garis besarnya kayak gitu. Tapi nadanya tuh ngegeleong. Setiap ini ngegeleong. Ada di situnya memang iya. Saya ngegeleong juga. Tapi tiga yang lain kan bu, ada palesnya juga. Tapi masih bisa dimaklumi. Enggak, tapi kalau ini banyak. Oh banyak. Tuh. Udah deh kita tuh tahu Hatam lagu dangdut cus. Okay. Ya mungkin gini, secara komposisi kan udah jelas gue bilang tadi. Alfa izin sakit, gak ada ragu-ragu nih. Jadi memang bingung ya, juri melihat mungkin yang lain ada fals tapi sedikit. Masih bisa ditoleransi. Kalau karena ini enggak. Umpamanya gini, ada yang fals sedikit tapi penampilannya bagaimana gitu. Ini sedikit tapi tertolong sama yang ini gitu-gitulah. Ya, padahal udah 3 hari nungguin, tadi pas kepilih ngabarin. Gak apa-apa udah nyanyi ibunya, udah didandani nama Ivan ya bu. Ntar nama gak apa-apa ya ibu, ikut lagi bisa. Ikut lagi? Bisa, harus semangat ya. Tadi bukan udah ngabarin nama anak di rumah, ibu kepilih gitu. Iya sih, belum sih belum ngabarin. Ya udah kalau gak gini, ibu punya anak. Salam-salam dulu. Salam-salam deh. Buat anak, buat keluarga di rumah. Ibu udah berusaha balik. Buat Pak RT, Pak Lurah sekalian. Gak usah. Siapa namanya? Iya, buat Alika juga. Buat Kanita. Alhamdulillah mama udah nyanyi di panggung yang megah ini. Buat Alika. Semoga cepat sembuh. Biar bisa sekolah lagi. Biar bisa main kayak anak-anak yang lain. Alhamdulillah, mama udah ngebuktiin
Yang Alika setiap hari bilang, "Mama kok gak dipanggil-panggil sama Arafi?" Dia bilang begitu. Alika sampai nungguin sampai ngantuk, dia bilang. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah saya udah ngebuktiin. Ya, betul. Alhamdulillah. Ibaratnya mah udah ngeluarin rasanya udah lega gitu. Betul, alhamdulillah ya. Udah ngeluarin memberikan yang terbaik. Iya. Yakin anak-anak juga bangga lihat. Iya lah. Ibu saya. Betul. Itulah namanya perjuangan ya untuk bisa ada di panggung DMD. Kepilih, di makeover, nyanyi juga di atas panggung. Dikit lagi kok Bu, dikit lagi ya. Dikit lagi. Ibu hangat aja. Ya. Tetap semangat. Ibu kan katanya mau jadi penyanyi. Iya. Kayak Alika cepat sembuh ya. Iya, Alika mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Tetap semangat Ibu. Sampai ketemu lagi, sukses. Sukses. Ivan, makasih banyak. Kak Dika semua, makasih. Terima kasih ya. Semangat terus. Wah, berarti cuma tiga nih yang kepilih. Hanya tiga, boleh tepuk tangan untuk ketiga. Luar biasa. Finalis kita nih. Dan salah satu di antara mereka akan melengkapi 9 finalis. Betul. Besok akan tampil. Betul. Nah, berarti sekarang ini kita serahkan ke masyarakat Indonesia. Betul. Untuk memberikan vote yang mana? Memberikan likes terbanyak. Karena 2 likes terbanyak atau terbesar akan maju ke sini dan akan dipilih salah satunya oleh dewan juri untuk menantang sang bintang. Betul, dan boleh dicek di akun Instagram kita di @officialmnctv. Nah, betul. Mantengin ya. Oke, kalau begitu, kalau misalkan pemirsa lupa atau mungkin ada yang ketinggalan penampilan dari ketiga peserta yang lolos, kita punya tayangannya. Ini dia. Ini dia. Luar biasa loh. Silakan. Cuplikannya. Ini dia liputannya. Ujung-ujungnya bikin sakit hati, tapi senang rasa hati. Di hari yang bahagia ini, semua kita bergembira menyambut bisa. Tentukan mana yang kira-kira menurut Anda favorit. Ayo yang mana. Likes, ya. Ada siapa aja sih Adika? Tiga ada orang Alpha. Ini. Ada Alpha. Yang baju biru. Yes. Ada Ani yang baju merah. Betul. Yang terakhir ada Widya yang baju putih. Widya, lu dibilang Intan ya. Namanya. Oh udah ganti berarti. Mereka bertiga kalau diperhatikan kalau disatuin kayak trio macan ya. Oh. Wow.